Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu bil haqqi basira wa nazira. Wada'iya ilal haqqi bi'iznihi wa sirajam munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam Jumat menjadi malam yang istimewa bagi kaum muslimin. Hal ini disebabkan oleh keutamaan hari Jumat dibanding hari lainnya. Pada hari Jumat, bagi kaum muslimin, sebagian meliburkan diri dari kegiatan duniawi yang mereka jalani. Mereka ingin memfokuskan diri untuk beribadah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, perlu kita ingat, pada malam Jumat sebaiknya kita melakukan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut ini adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di malam Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak solawat. Amalan yang sebaiknya dilakukan pada malam Jumat adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai manfaat bisa kita dapatkan dari membaca solawat kepada Nabi. Di antaranya, mempermudah doa diijabah. Setiap doa akan terhalang untuk dikabulkan, sehingga kita dianjurkan untuk membaca solawat kepada Muhammad dan keluarganya. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang kedua, membaca surah Al-Kahfi. Seperti yang kita ketahui bersama, membaca surah Al-Kahfi merupakan salah satu amalan yang sunnah dilakukan pada malam Jumat dan hari Jumat. Jika kita membaca surah ini, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa. Khusus di hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala memberi waktu yang mustajab untuk berdoa, karena waktunya dirahasiakan. Maka dari itu kita disarankan untuk memperbanyak doa sepanjang malam Jumat dan selama hari Jumat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu mudahnya Allah memberikan pahala kepada hambanya yang mau berusaha.
Semoga kita semua dikategorikan menjadi hambanya yang beriman dan bisa berkumpul bersama di akhirat nanti. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khayrun laka minal-ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatardha, alam yajidka yatiman fa'awa, wawajadaka dhalan fahada, ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.